masih kuat, masih kerja kayak gini loh ibu. Iya. Emang ibu apa nih, bekerja buat diri sendiri atau buat anak cucu? Anak saya 6. Oh iya. Pada kerja semua, tapi saya harus kerja untuk diri sendiri juga. Wah keren, salut, mandiri, bangga banget bu. Kadek, kadek. Hey, ingat ya, dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke, okay? Happy watching. Happy nggak nih? Happy. Masih mau main lagi nggak? Masih ada dua lagi nih. Ayo kita selesaiin. Apa tuh? Make up cantik. Ini sebenarnya bukan lomba sih. Make up cantik ini nanti pilih satu orang untuk di make upin. Bukan miss ya. Ayo Alvin aja coba. Harus berjuang demi kita semua yang di sini. Kalau misi ini nggak selesai, nggak bisa lanjutin misi terakhir. Nanti ada 3 orang yang di make up, matanya harus ditutup ya. Let's go. Oke. Alvin udah pasrah? Oh, pasrah dia. Jadi sekarang kalian akan dikasih satu-satu, ini ada face painting spesial satu-satu buat kalian. Ya, warnanya bebas. Ini kalian bebas mau gambar apapun di mukanya ke Alvin. Kalian harus merias wajah Alvin selama 5 menit. Ya, jadi nggak boleh asal-asalan coretnya ya. Boleh gambar kupu-kupu, love, apa gitu, oke? Okay? 3, 2, 1, ayo mulai! Tompel pink. Nah, ini kamu gambar di pipi ini, di sini. Oh, ini kamu lagi gambar bunga ya? Stella gambar bunga ya? Oh, kupu-kupu! Oh, iya, iya, iya. Oke, Mbak, geser sebentar. Bibirnya mana bibir? Sudah. Gimana yang lain? Sudah selesai. Alvin pasrah ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Selesai. Udah boleh buka. Kalian lihat hasil karya kalian. Jadi Alvin kamu mau bersihin dulu nggak? Nih, ke toilet dulu sana lagi. Oke. Okay. Katanya mau gue. Oh my god, oh my god. Waduh, gara-gara Miss Campers nih. Tapi happy kan? Happy, raya happy mulu. Karena kita sudah melihat kekompakan keluarga ini, terutama Willow dan sepupu-sepupunya, maka kita bakal main lagi setelah Alvin selesai cuci muka. Oke. Okay. Nah, Will, karena tadi kamu kalah di misi sebelumnya, kamu harus menyelesaikan misi yang terakhir ini ya. Oke, ini misi yang terakhir ya. Banyak juga misi hari ini ternyata. Kita lihat apa misinya. Apaan sih? Apaan sih? Ini hampir sama kayak tebak gambar tadi. Tapi bedanya, ini adalah tebak kata. Bedanya, kamu harus gerakin bibir kamu ke orang yang nanti pakai headphone. Orang yang pakai headphone itu nanti harus menebak apa katanya. Oke, berarti ini aku main sama keponakan aku lagi nih, atau? Iya, kamu pilih satu orang keponakan kamu untuk melawan orang spesial. Seorang yang spesial. Hari ini, kamu nggak bakal melawan keponakan kamu atau mami. Kamu bakalan bermain dengan asisten rumah tangga kamu. Oh, gitu. Berarti aku versus Bu Arni. Oke, baiklah. Bu Ar! Bu Ar! Ya. Halo teman-teman semuanya, kenalin ini Bu Ar. Bu Aryani, tapi nama gaulnya Bu Ar. Ya, panggilnya Ar aja ya, Bu ya. Bu, udah berapa lama Bu kerja sama aku, Bu? Pada kepo tuh. Udah hampir setahun. Oh iya? Yeah. Terus gimana suka dukanya, Bu? Suka
nggak ada dukanya, semuanya suka. Saya betah di sini, terus cocok sama semua yang ada di sini. Wilona boleh panggil ponakan kamu yang bakalan main. Alvin sama Sela. Ayo sini. Jadi nanti Alvin sama Sela bantuin Cece ya. Sela jadi timnya Bu Ar ya, kan bajunya udah sama nih biru-biru. Aku sama Alvin hitam-hitam, oke? Okay? Miss jelasin lagi ya. Nanti ada kata yang harus disebutkan oleh satu orang dan orang yang lain harus menebak katanya. Semua siap? Siap. Semua happy? Happy. Jadi, maaf nih, enggak jadi pakai headphone, guys. Jadinya pakai bantal di kupingnya ya. Pakai bantal. Nyebutin katanya cuma gerak bibir aja ya, jangan pakai suara. Headphone jadi-jadiannya. Waduh. Silakan diambil kata pertama. Susah juga. Gede mulutnya harus tak. Enggak. Apa ya? Apa bu? Reo. Bodoh. Oh. Reo. Bodoh. Apa ya? Kalau nggak bisa, coba kata selanjutnya. Oke, ganti katanya ya. Oke. Okay. Yang berikutnya. Di meja kosong. Kayaknya bukan meja deh, Bu. Awalnya bukan mie. Makan. Barang-barang. Kosong. Ganti kata berikutnya. Oke, kita yang menang. Kaset. Kaset. Kusut. Yeay, benar. Kaset kusut. Akhirnya. Ayo, tinggal sedikit. Kodok. Kodok. Lompat. Yeay! Ayo semangat, Bu Ar! Reo. Foto. Podo. Apa ya? Poco-poco. Ayo, kata yang dulu pasti ada. Badak. Makanan, barang, kosong. 10, 9, 8, 7, 6, 5, barang rongsok. 3, 2, 1. Yeay, benar, barang rongsok. Skornya 3 ya. Saatnya Wilona dan Alvin nih, yang semangat ya. Siapa nih yang mau nebak? Yaudah, kamu yang nebak ya, aku yang kasih clue ya. Oke, semua di posisi. 3, 2, 1, mulai. 1. Kalau nggak bisa ganti dulu. Oke, tenang. Nanti kita lanjut ya. Isi. Oh, gampang ya. Dikit. Yeay! Nyamuk bandel. Oke. Door.
Jangan gitu dulu kan, dari kalau jawab yang lain dulu. Nah. Oke, okay, gampang nih, gampang. Ya, masih bisa, benar. Ini dia nih, ini sisanya. Fokus, tatap mata saya, oke? Okay? Lihat bibir saya dan gigi saya. Sampai bibir aku udah. Oke. Hadiah dari tim yang kalah. Untung aja aku emang udah siapin ini dari lama. Sebentar ya, kalau Sela kan saudara aku, kita sering ketemu tiap hari ya kan. Gampang kalau mau ketemu. Nah ini buat Bu A sebentar. Tada! Nah ini aku ada sepatu buat Bu A ya. Pakai buat lebaran tuh ya kan Bu, pasti kan sepatu baru ya. Ya sama ini aku ada sedikit rezeki. Jangan dilihat dari tebel tipisnya ya Bu ya, tapi dilihat dari ketulusannya. Jadi emang aku tuh udah mau ngasih ini tuh dari lama sama Bu Ar. Cuma kan biasanya mama tuh yang bagian ngasih-ngasih kayak gitu. Kali ini spesial dari aku pribadi buat Ibu. Iya, terima kasih Nan Wilena. Iya, sama-sama. Semoga makin sukses. Amin, amin. Jaya terus dan makin cantik. Amin, amin. Ya, makasih ya Bu. Dan semoga aja ini juga bisa membantu Ibu buat di situasi yang lagi seperti ini juga ya. Iya. Ya, nah sekarang ini aku masih ada dua lagi. Jadi aku emang udah siapin dua amplop ini nih. Karena emang biasanya kalau udah jam-jam agak sorean dikit ini nih, di sekitar rumahku itu suka ada tukang sapu. Biasanya mereka tuh tukang sapu komplek yang biasanya suka nyapu-nyapuin taman atau jalanan. Jadi yuk kita keluar bentar, kita lihat siapa tahu dia ada. Abis itu kita mau kasih juga amplop. Wah, baik banget kamu. Miss ikut ya. Ayo temenin. Kalian di sini nggak apa-apa ya. Santai-santai dulu. Iya Bu, santai-santai dulu. Ayo Miss Campers. Nah, benar kan? Bu. Halo Bu. Ya ampun, sore-sore Bu masih aja beres-beres di taman Bu. Bu. Udah Bu, udah itu udah bersih kok Bu. Udah, makasih Bu. Iya, ini dengan Ibu siapa? Yuli. Ibu Yuli. Kalau ini dengan Ibu? Ibu Novi. Ini Bu, aku ada sedikit rezeki lebih buat Ibu Yuli sama Ibu Novi dan semoga aja ini bisa membantu. Nih Bu, ini buat Ibu. Makasih. Nah, ini buat Ibu. Iya, apalagi di situasi seperti ini kan. Mudah-mudahan berguna ya, Bu ya. Iya. Ibu kok berani banget sih Bu, situasi seperti ini masih tetap kerja kayak gini, Bu? Karena saya dari anak, Bu. Anak saya kan butuh susu, mau butuh uang sekolah. Oh, jadi gitu. Saya emang nggak takut kena sakit? Kita lillahi ta'ala aja, Allah yang ngatur semuanya. Jodoh mau, Allah yang ngatur. Iya, kita iya. Kita nggak sampai mati. Emang anak umur berapa, Bu? Anak saya umur 3 tahun, yang satu umur 7 tahun. Oh karena gitu. Bapaknya udah kalbu udah lama. Jadi saya berdua mungkin walaupun misalnya ada virus corona, saya nggak harus takut. Iya, ya, ya. Mudah-mudahan rezeki ini bisa membantu buat ibu dan anak ya, Bu, ya. Ya, ibu juga, Bu. Ibu udah. Udah, iya loh, masih kuat, masih kerja kayak gini loh Ibu. Iya. Emang Ibu apa nih, bekerja buat diri sendiri atau buat anak cucu? Anak saya 6. Oh iya. Pada kerja semua, tapi saya harus tetap untuk diri sendiri juga. Keren, salut, mandiri, bangga banget Bu. Yaudah Bu, sekali lagi terima kasih ya Bu. Udah Bu, istirahat, udah, gak usah kerja lagi Bu. Ya, pulang ya Bu, istirahat. Oke, Miss Camper semuanya, yuk sekarang kita masuk ke dalam. Yeay, gimana Erin, Jenny, Sela, Afin? Seru gak hari ini? Seru.
Semuanya happy gak? Happy! Iya dong, kita soalnya jarang ya main-main games kayak gini kan. Biasa kalau ketemu, kalau nggak makan, nonton, udah paling kayak gitu ya. Misinya udah abis sih. Sekarang, Miss mau minta diajarin dandan nih sama Wilona. Asik, diajarin make up sama Wilona. Mau nggak ya? Nanti ya. Nanti ya, nanti aku ajarin, oke? Okay? Spesial buat Miss Campers, oke? Okay? Oh iya, by the way, buat teman-teman semuanya di luar sana, kalian lihat kan gimana keseruan aku dan juga sepupu-sepupu aku sama mamaku hari ini. Jadi intinya walaupun kalian di rumah aja, jangan gabut, jangan bingung mau ngapain. Kalian bisa ngelakuin banyak hal-hal unik, lucu, seru, dan juga kreatif. Nah, kalau misalnya kalian punya ide mau ngelakuin sesuatu yang seru, yang unik, yang kreatif, yang asik-asikan gitu sama keluarga, coba deh sambil kalian videoin. Terus kalian jangan lupa kirim ke alamat yang di bawah ini supaya nanti dipilih siapa yang paling gokil, yang paling seru dan dapat hadiahnya. Terus akan ditayangin juga seperti yang ini nih. Nah, yaudah yuk sekarang Miss Campers katanya mau aku make up-in kan? Ayo, let's go, let's go.